Hai kakak-kakak cantik, ketemu lagi dengan Renata Sloset. Seperti biasa aku nge-review beberapa tas untuk setiap episode. Kalau ada yang kamu mau, kamu suka, kamu naksir, boleh banget langsung di screenshot kemudian share ke toko ya kak. Bisa di WA ke nomor 08 1 7 kali 2 7 7 ya. Semua pengiriman kami biasa ya kak ya, dari kota Bandung. Kita mulai aja tanpa berlama-lama. Jangan lupa di like dulu videonya dan di subscribe channelnya supaya kamu dapat terus setiap aku upload video ya. Aku videonya tuh cuman sehari sekali ya kak ya. Kadang kondisi tertentu memang kadang 2 kali sehari. Cuman ya jarang banget lah ya. Aku usahakan 1 kali sehari aja kak. Ya, kemudian hari Minggu aku nggak upload video ya kak ya. Jadi hari Minggu itu aku mau waktu bersama keluarga. Kita mulai aja ya kak. Yang pertama, ini aku punya Gucci, Gucci Sima. Cantik loh. Nih ya, Gucci Sima. Warnanya hitam legam ya, tuh cantik banget. Hardware-nya besi bakar, dia warnanya nggak terlalu gonjreng gitu memang ya kak ya, modelnya tuh ya. Dia warna emasnya juga nggak terlalu gonjreng. Kayak apa ya, kalau Gucci Marmont juga ya samalah seperti ini. Kalau Gucci Marmont ya, dia memang agak, bukan Dove ya, apa ya, dia pokoknya nggak gonceng kuning kuning muda gitu, enggak ya. Tuh, seperti ini. Ini size-nya kak di 40, lebarnya di 13-14, tingginya di 30. Jadi kalau kamu mau bawa laptop ini bisa banget ya, kalau mau bawa laptop bisa banget. Gucci Gucci ya, zipernya Gucci Gucci, masih bawaan tuh ya. Kemudian resletingnya juga sama, masih bawaan, masih aman. Di sini Gucci made in Italy ya. Persudutannya masih aman banget, kakinya masih lengkap, ada 5 ya. Persudutan masih aman banget, tidak ada kikis kulit, kikis warna juga nggak ada. Hitamnya masih bagus, handle-nya tidak ada kulit kering juga ya kak ya. Depan belakang sama. Ya, kita masuk ke bagian dalam. Nih kak, rail zippernya sudah Gucci loh kak, rail zippernya sudah Gucci ya. Kemudian ini juga balik zippernya, kepala zippernya sudah Gucci. Tarikan Gucci, pokoknya dia masih bawaan semua ya kak tuh. Gucci-nya yang bagus punya, dia jelas banget ya. Kemudian dalamnya, aduh dia punya tali panjang ya kak ya. Tali panjangnya ini bawaan, tebel banget, lihat webbingnya. Ya di mix sama kulit, di sini masih bawaan Gucci ya. Kita coba dulu, siapa tahu engkolannya rusak ya. Oke ya, masih oke ya. Ini bisa kamu adjust, ini masih ada engrave-engrave semua Gucci. Nih tebel banget ya, tebal banget. Oke. Kemudian berikutnya kita masuk ke bagian dalam. Tadi satu kompartemen, dalamnya kanvas, ada pemakaian ya, kotor-kotor manja pasti ada karena ini barang dari Bal ya, barang second. Satu kompartemen, 2 poket tanpa zipper di depan, di belakang ada 1 poket berzipper say. Ada 1 poket berzipper, zippernya sudah dolar ya. Dan juga sudah Gucci, lihat Gucci-nya jelas banget ya. Kemudian di sini dia ada brandnya Gucci made in Italy, jahitan semua miring, cakep. Jika harusnya ini pedes nih, pedes tenan ya, sambal terasi nih harusnya ya. Ini nomor serinya 10 angka ya kak, boleh dicek dulu, boleh banget, silahkan di stop aja videonya, kemudian kamu screenshot, kamu cek, boleh, boleh banget. Ini kak cantik banget, jarang ada aku punya. Gucci-nya modelnya nggak terlalu besar ya, tote bag-nya warnanya apa, bentuknya juga Gucci Sima seperti ini. Kalau ada yang mau ya kak, cakep banget nih, kasih aku ini 820 ya, 820, cakep modelnya ya. Oke, kulitnya masih bagus, ini masih bagus banget ya. Kemudian berikutnya aku punya ransel dari Burberry ya. Tunggu, say. Ransel dari Burberry, ini yang kartun ya. Ini nilon ya, nylon di mix sama kulit ya. Kemudian dia ada tarikannya seperti ini. Ini kak masih jual orangnya di 7 juta, 8 juta ya. Yang sudah terbukti otentik ya saya. Kalau aku sih jujur li, aku nggak terlalu, kalau ada yang ngecek barang aku ya silahkan. Tapi kalau misalkan aku pribadi, aku
agak males ya entrap-entrup ya. Karena ya barang dari bulk kita dapat material bagus kalau menurut aku ya, tapi kan tiap seller beda-beda. Apa namanya, materialnya bagus, sudah rapi, atau misalkan syukur-syukur dapat kulit asli ya. Kalau misalkan syukur-syukur dapatnya otentik ya itu mah rezeki ya. Tapi kalau dari bulk maka kita kan juga jualnya juga enggak mahal ya. Nih Kak, persudutannya dia masih aman ya. Nilonnya masih keren banget Kak. Burberry, Ransel itu banyak yang polos, yang biasa tuh banyak, tapi yang kayak gini ini jarang punya Kak. Orang jarang punya Burberry. Di depan ada satu poket berzipper ya. Ada satu poket berzipper nih, bekas aku pakai. Masih ada pulpen-pulpennya nih. Lihat dalamnya ya. Dalamnya sudah bordir Burberry ya Kak. Zippernya masih aman. Ini tuh zipper sudah YKK Kak. Zipper sudah YKK, ada apa namanya, nomor serinya juga di bagian zippernya. Semua zipper sudah YKK ya Kak ya. Poket kanan dan kiri zippernya masih lancar semua ya, aku jamin si zippernya masih aman semuanya. Kemudian ini Kak, size nya di size 2, kalau badannya ya, bodinya itu di size 24, tapi kalau sama kantong-kantongnya dia bisa sampai 27 ya. Tingginya di 28, lebarnya di 15. Jadi ini ukurannya sedang ya, ukurannya sedang, gak terlalu gede. Dia pakai kancing cetet, pakai tali seperti ini talinya tali kulit. Aku biasanya setelah aku serut ya, aku biasanya aku ikat. Kalau tali kulit dia nggak bakalan gampang lepas Kak ya tuh. Kalau tali kulit dia nggak licin ya, kecuali kalau sinte-sinte ya dia agak licin ya. Nah ini masuk ke dalam, aduh dalamnya masih bagus banget Kak ya. Ntar kita buka nih, semuanya sudah emboss Burberry. Kamu kalau yang kayak gini kamu ambil beneran. Satu kompartemen ada Burberry made in England ya, kreatif di sini ada tag, ada apa namanya, pocket tanpa zipper di bagian belakang. Kemudian di sininya juga lengkap ya, made in Italinya ada ya. Tuh, made in Italinya pakai tinta emas. Kemudian dalamnya satu kompartemen, ada satu pocket juga berzipper di sini. Ya, di sini ada tag-tagnya juga ya, made in Italy di sini. Nih ya, ini made in Italy. Di sini juga sama, made in Italy saya. Jadi memang ini kulitnya sudah kulitnya. KTP-nya udah matching ya, sama kayak coach itu kan ada tag di luar, tag kainnya, ada tag kulitnya. Ini udah matching, sama ini juga udah matching ya, made in Italy. Dalamnya sudah bordir. Nah, ini harus sudah pedas sekali ya. Nomor serinya lengkap, tag-tagnya lengkap, kulitnya masih aman. Ini masih bagus banget Kak. Masih bagus banget, jarang ada ya Kak ya. Kalau ada yang mau aja ini kasih aku di harga 870 ya. Emang ini harus pedes banget, terus ini aku kasih di angka 1 Kak. Cuman ya akhir bulan ya. 870 aja ya. Kemudian berikutnya, sebentar ya. Berikutnya aku punya Fendi Zuka. Fendi Zuka ini tas shoulder ya, shoulder bag Fendi Zuka. Vintage, size-nya di 28, lebarnya di 10, tingginya di 23 ya. Kanvas masih bagus, hardware-nya lihat masih keren, kulitnya masih aman. Semuanya di sini juga sudah Fendi ya, tuh. Sudah grafir Fendi, fetter masih aman, kulitnya masih bagus. Dia hanya bisa di shoulder ya Kak ya, di shoulder bisa kamu adjust lebih pendek, jadi kalau jadi tas ketek juga boleh, bisa ya. Ini persudutan kanvasnya Kak, ini masih bagus semua, lihat ya, dia di bordir ya, ini 3D Kak, di bordir ya. Oke, kemudian belakangnya seperti ini, dia nggak ada pocket ya Kak ya. Kita masuk ke bagian dalam, di sini sudah Fendi ya, di sini juga sudah Fendi made in Italy. Ya, Fendi made in Italy. Kemudian kanvasnya masih sehat banget, kulitnya juga masih banget bagus ya. Kemudian dalamnya ya seperti biasa, kalau Fendi itu dia sudah nih ya, sudah dibordir halus Kak. Kalau yang bagus ini tuh nggak akan kerasa. Nah, seperti inilah dia. Ya, seperti inilah dia. Satu kompartemen, kemudian dia ada satu pocket aja di bagian belakang. Ada satu pocket aja di bagian belakang ya. Di sini sudah Fendi made in Italy, lihat jahitannya. Ini bukan jahitan mesin ya, kayak jahitan orang. Tarikan zippernya lihat sejadul itu. Nah, sudah FF ya, sudah FF. Kemudian apalagi yang bisa kita bongkar dari sini, Kak? Sudah ya, innernya masih aman banget, masih bersih ya. Inner masih aman, masih bersih. Ya, nggak ada bekas repair ya, Kak. Masih bagus ini Zukanya.
Kalau ada yang mau, ya si Fendi Zukanya, cakep loh, ya vintage dia. Nih, kasih aku ya, cakep loh, ya. Di harga 780.000, ya 780.000, cakep. Jarang ada nih, vintage soalnya, bagus banget, masih mulus kak. Ini berarti orang yang punyanya apik ya, apik. Kemudian berikutnya aku punya LV Louis Vuitton, tapi aku seperti biasa lah ya si Renata. Aku tuh lupa kak, aku gak sempat untuk Google Lens ya. Tapi ini lihat nih, ini dia handbag bisa di shoulder ya, handbag bisa di shoulder. Di sini sudah ada emboss ini hardwarenya ya, LV. Di sini sudah hot stamp LV. Ini PVC-nya super lentur, kulitnya bagus banget bagian sini juga ya nih. Lihat kulitnya bagus banget. Fetter-fetter masih aman. Kamu bisa handle seperti ini atau seperti ini. Ya, aku nggak tahu depannya mana. Ini apakah ini ya? Karena dua-duanya ada brand LV-nya nih, Louis Vuitton. Nah, di sini dia kayak ada ketempelan fetter, Kak. Tuh, ini bisa dilepas ya. Ini bisa dilepas, bersihin aja. Nah, tuh digini-gini juga bersih. Ya, ini jadi aman. Ya, nih ketempelan fetter aja, Kak, tapi kulitnya aman. Ya, warnanya kebetulan hitam jadi ya aman aja tuh ya. Ketempelan fetter kamu gini-gini, kamu gosok-gosok ini juga dia lepas ya karena dia karet. Ya, di sini Louis Vuitton, sekecil ini juga Louis Vuitton tuh, lihat kan? Nih, ini lentur banget. Kakinya lengkap ada 4 ya. Lihat dia presisinya minta ampun. Bagus banget ya. Presisinya minta ampun, di sini sudah LV. Persudutannya dia masih aman, Kak. Persudutan dia masih aman. Ya, modelnya jarang ya. Bagian depan dia ada pocket seperti ini, dalamnya tuh suede, tebal banget. Di sini semua sudah begini ya, ada kancing magnet tanam. Di sini juga sama ya, di sini sudah Louis Vuitton Paris. Ya, Louis Vuitton Paris. Ini aman, Kak, tenang aja, ntar aku bantuin bersihin ini ya. Tuh, kan dia hilang. Aman. Kemudian di sininya ya LV, dalamnya juga masih bagus banget. Ini suedenya super tebal, Kak, ya. Kemudian dalamnya sini dia ada kancing pengamannya ya, ini masih bawaan dari LV. Kemudian dia ada dua pocket, dua kompartemen seperti ini. Tali panjangnya ada, tali panjang bawaan dia bisa kamu adjust. Fetter penggunaan sedikit di bagian sini aja. Ya, sebentar aku raba ya. Nah, udah cuman segitu aja, Kak. Nih, penggunaannya di sini aja tadi. Ya, di sini. Ini tebal banget hardware-nya. Kemudian dalamnya tuh, Kak. Nih, kulitnya lihat dalamnya bagus banget kulitnya. Ya. Louis Vuitton Paris made in France, ya. Ini lumayan berbobot tasnya, satu kompartemen, dua kompartemen. Ada satu pocket berzipper di bagian tengah. Ya, zipper-nya pasti Louis Vuitton bawaan. Kemudian nomor serinya ada di bagian dalam kantong sini, Kak. Tintanya tinta emas, ya. Seri AA1114. Nih. AA1114. Kak, cakep banget, Kak. Ini seri AA tuh jarang ya, sama kayak AR. Ya, dia seri-seri jarang. Aduh, sah. Nih. AA1114. Ini tembus, Kak. Tembus di Perancis ya. Ini jarang nih ya. Seri-seri tinggi seperti ini ya. Ini seri-seri awal, seri-seri A ya. Ini tahun 2014, minggu ke-11 ya. Kakak boleh cek dulu. AA1114 ya, itu udah tembus Google Calculator, LV Code Calculator ya. Boleh dicek, boleh jaminan. Kalau nggak tembus boleh balikin ke aku ya. Ini masih mulus, cakep banget, Kak. Ya, modelnya pun jarang. Kalau ada yang mau, ini udah tembus ya saya 850, 8 setengah ya. 8 setengah, cakep banget kayak itu. Aku punya Rabean kok kemarin dapet. Nih ya, ini kulit asli, Kak. Nih. Mana ya? Dia tuh ada bukaannya nih. Dia tuh nggak pakai fetter, tuh. Ya, kulit asli. Warnanya warna krem gitu, Kak. Ya, cuman pemakaian warna lah ya, tuh. Seperti itu. Ya, ini lembut banget, lentur banget, warnanya warna krem. Kalau ada yang mau aja ya, Kak ya. Size-nya di 30, lebarnya di sekitar 12, tingginya di sekitar 18. Kulitnya masih aman, hanya kotor-kotor pemakaian tuh, kotor-kotor pemakaian. Ya, nih. Besi-besinya masih cakep, hardware-nya ya. Tuh. Ini zipper-nya kita bisa buka. Ah, ini zipper-nya sudah YKK ya. Bukan zipper abal-abal ya. Dalamnya satu kompartemen, ini tuh peach apa ya namanya ya, krem lah ya. Rabean kok. Nih langsung kulitnya tuh, lihat. Kulit asli. Kemudian dalamnya ada satu kompartemen bersih, Kak.
Ada dua poket tanpa zipper, satu poket berzipper. Zippernya juga masih rabeanku. Kemudian di sini ada genuine leather. Ya, ini rabeanku, dalamnya katun masih bagus. Ya, cuman ini kayak ya kotor-kotor pemakaian lah. Kalau kamu mau ya, aku kalau boleh kasih saran, ini kamu semir lagi, Kak. Kamu semir lagi jadi bagus nih, ya. Warnanya penggunaan ya, tapi kalau kamu pakai begini aja enggak apa-apa. Nih, handle-nya seperti ini, langsung kulit, terus enggak pakai di fetter-fetter, dia langsung cuman dilipet aja kayak gitu tuh. Kulit balik. Ya, langsung kulit nih. Cakep banget si rabeankonya ya. Kalau ada yang mau ya, Kak. Kalau ada yang mau aja ya, Kak. Ini kasih aku di 270.000 aja. 270. Ada yang nyasar ke barang aku. 270. Kemudian berikutnya aku punya tote bag dari Marc Jacobs. Kamu boleh search dulu ya. Ini tote bag dari Marc Jacobs, lucu banget buat anak kuliah. Oke banget ya. Bahannya nylon. Dia ada kayak kartunnya gitu di sini ya. Kayak kartunnya gitu ya, pemakaian di bagian sini ya, Kak, tapi enggak kelihatan, dikirain cuman motif doang. Nih, ya sudut-sudutnya masih aman ya. Di sini sudah MG semua. Marc Jacobs semua. Kamu kalau mau nggak mau pakai buat misalkan buat jalan-jalan atau buat kuliah juga ya bisa, buat macam-macam ini ya, Kak, serbaguna topiknya. Lihat ininya katun, tebal banget. Nih, katun tebal banget, di tengahnya dia dikasih bantalan seperti ini ya. Ini Marc Jacobs, jarang ada aku dapat tote bag Marc Jacobs. Persudutannya dia masih aman ya, Say. Persudutan dia masih aman, gambarnya pun masih bagus printingnya ya. Nah, dia pakai zipper. Enak banget. Dia pakai zipper, penggunaan wajar di bagian hardware lah ya. Ini bisa kita bersihkan kan, nanti kamu coba chatting aja ke admin biar dibersihkan ya. Diingatkan aja. Zipper masih lancar banget ya. Nilonnya masih bagus. Hitam, masih hitam pekat, satu kompartemen Marc Jacobs. Ya, kemudian di sini Marc by Marc Jacobs ada satu poket dengan zipper di bagian dalam. Innernya aman, matte ini ada di sini. Ya, tuh innernya aman, Kak, katun semuanya sudah emboss Marc Jacobs. Ini juga masih bawaan Marc Jacobs. Ya, tuh innernya masih bagus. Ya, innernya masih bagus, kanvasnya masih tebal banget. Nih. Ya, kalau ada yang mau kanvas Marc Jacobs ya, ini aku kasih murah aja. Kasih aku ini di harga 585.000 aja. 585 ya. 585. Kemudian berikutnya aku punya Gucci Horse Beard. Ini shoulder aja ya, Say. Ini di shoulder. Ditenteng. Oh, bisa nih dipanjangin, Kakak. Nih bisa dipanjangin ya. Jadi kamu bisa geser. Ya, ini kamu bisa geser. Kanvas. Ini bahannya, materialnya PVC, dimix sama kulit. Ya. Nih, bagian sini. Ya. Ini ada penggunaan di bagian sini, fetter aja dikit. Ya, fetter dikit. Kemudian kalau di handle dia aman. Kalau di bawah tuh karena ditaruh-taruh ya, Kak ya. Jadi mungkin kena fetter tuh sedikit aja. Tapi kalau kamu mau, ini bisa kita fetter. Ya, ini bisa kita fetter. Nanti tanya aja admin harganya berapa, ya. Mungkin di sekitar 50-100 ribu ya. Aku nggak tahu deh persisnya berapa ya. Ini size-nya, Kak, size-nya 22, lebarnya di 6, tingginya itu di 18 ya. Kita bisa buka seperti ini ya, kita bisa buka seperti ini. Kulitnya masih bagus banget. Ada satu kompartemen utama, ada pocket di depan ya. Fetter di sini masih aman ya, di bagian bibir ada satu pocket tanpa zipper. Dalamnya tuh bagus banget. Nomor serinya ya, Gucci made in Italy. Di sini Gucci Florence made in Italy ya, ada kayak gitunya ya, ada tag hitamnya ya. Ini kalau ada yang mau ya, aku subsidi lah, nggak apa-apa untuk beresin fetter ya, Kak. Kalau ada yang mau, ini kasih aku di harga 520 ya, 520. Kalau body masih bagus, Kak ya, masih bagus. Kemudian berikutnya aku punya Michael Kors. Warnanya emas, masih bagus. Dia bisa ditenteng, bisa di shoulder, bisa di sling ya, bisa di sling kayak gini ya, bisa. Nah, ini, Kak, dia warnanya emas, kulit asli, masih bagus banget ya. Belum ada emasnya yang menghitam, nggak ada. Ada pocket-pocket. Nih. Pocket semuanya sudah emboss Michael Kors. Magnetnya masih tebel banget. Di sini Michael Kors pakai kancing putar. Size-nya di 19-20 ya. Lebarnya di 6, tingginya di 17. Kulitnya lentur banget. Aduh, kulitnya gemoy, bagus banget ya.
Nih, hardware masih bagus, fetter-fetter, handle masih oke semuanya. Ya, tuh. Oke, ini kamu buka. Ini pair-nya masih bagus banget, masih bunyi. Masih bunyi ya. Michael Kors. Kita buka. Ini hardware tebel, Kak. Ya, Michael Kors masih bagus banget. Eh, ada ini ya. Aku sekalian kasih tahu, kita ada letter care ya, Kak ya. Letter care kita tuh ada yang travel size, Kak. Itu ya travel size yang mini, bisa kamu bawa kemana-mana ya. Kita kasih pouch. Itu dia di harga 80.000. Kamu udah dapat letter balm 30 gram, kemudian dapat lotion, letter cleaner lotion, kemudian dapat parfum signature kita dari Renata's Closet tuh seger banget ya. Semua yang udah order itu bilang parfum kita wangi, enak, segar ya, dan awet. Nah, itu kalau kamu mau 80.000. Nah, atau kalau kamu masih punya parfum favorit, letter lotion kamu bisa punya sendiri. Kita juga punya, ini produk andalan kita ya, Kak ya. Ini wangi banget, wanginya wangi green tea atau wangi apple. Kita biasanya ada dua versi. Ini Renata's Closet Letter Care Letter Balm ya, Letter Balm. Nanti kalau setiap pembelian ini yang ukuran 50 gram ya. Ini ukuran 100 gram, Kak. Setiap pembelian ini kamu akan dapat spons untuk pembersihnya ya. Supaya kulit-kulit ini tuh awet semua ya, Letter Balm ya. Ini sudah BPOM, tenang aja, dan ini produknya produk Jerman. Jadi kita nggak pakai yang asal-asal ya. Atau kalau kamu mau, ini kita punya juga yang murahnya, dia ada dua ya, ada yang Jerman, ada yang premium ya. Yang premium ini lebih murah, nanti aku lupa ya, tanya aja ke itu ya. Ini yang 50 gram kalau nggak, ini yang 100 gram, nanti tanya aja sama admin kita ya. Oke, ini kalau ada yang mau nih, Kak, si Michael Kors-nya banyak banget kantong-kantongnya, Michael Kors tuh ya, kantong-kantongnya banyak. Masih bagus innernya ya, Kak ya. Ini kalau ada yang mau, pocket-pocketnya masih ada ya. Ini kalau ada yang mau, kasih aku di harga 550.000 aja, 550 ya, Michael Kors. Kemudian berikutnya aku punya Gucci lagi. Ini, Kak, Gucci kulit ya. Ini Gucci Simanya keren banget, Kak, vintage ya. Size-nya size 30, lebar di 13-14, tingginya di 35. Bisa bawa laptop, bisa banget. Gucci made in Italy, kulit asli ya. Dia pakai webbing. Handle-nya lihat, kulit matang ya. Persudutan aman, kulit matang bukan yang kaku ya, Kak. Ini lentur banget, bagus banget. Ya, persudutannya masih aman ya. Persudutan dia masih aman, lihat jahitannya gede-gede banget. Lihat jahitan gede-gede banget. Kulitnya bagus, lentur banget ya. Ini, Kak, dia bisa kamu tenteng, bisa kamu shoulder, dan ada tali panjang ya. Ini zipernya, zipper Gucci, ini zipper jaket ya, Kak. Jadi kamu bisa buka lebar-lebar. Kemudian dia ada tali panjang. Bawaan tali panjangnya itu nggak bisa dilepas-lepas, Kak. Lihat nih, bawaan, lihat, mantap banget nggak? Gucci made in Italy. Ini letter, Kak, letter. Ya, fetter-fetter masih oke, Gucci ya, bisa kamu adjust. Ini, Kak, dia tuh di sini dijahit, jadi nggak bisa dilepas-lepas. Satu kompartmen ya, dalamnya katun. Ada dua poket tanpa zipper, satu poket berzipper di bagian belakang. Zippernya sudah Gucci. Gucci made in Italy, jahitannya kakak boleh perhatikan. Nomor serinya bagus, ada 10 angka ya, tuh jelas banget. Ini kalau ada yang mau, Kak, kulit asli ya, Kak ya. Kulit asli, kalau ada yang mau ini 790.000. 790, murah banget ya, 790. Kemudian berikutnya aku punya handbag ya, dari Dior, cakep banget, warnanya perak ya. Hardware-nya semuanya warna perak, Dior-nya lengkap. Di sini juga ada Christian Dior-nya. Dia penggunaan wajar bagian sini aja, Kak. Persudutannya dia masih aman, kakinya lengkap ada 4. Ini size-nya minil, size 18. Lebarnya di 6 sampai 7, tingginya di 16 ya. Handle-handle masih oke, hardware masih oke. Nih, minil, Kak, buat kamu bawa ke pakai kebaya, keren banget. Ya, aku selalu suka Lady Dior kalau pakai kebaya. Keren soalnya. Ya, kulitnya kulit asli, lambskin, cakep banget, lembut banget ya. Dalamnya dia nggak pakai itu ya, Kak, nggak pakai tali panjang ya. Dalamnya satu kompartmen ya, udah Dior-Dior gitu semuanya. Ada satu pocket berzipper. Kak, ini zippernya sudah Christian Dior. Kalau nggak Christian Dior, balikin. Ini Christian Dior ya, cuma aku nggak bisa kasih lihat, mohon maaf. Nah, ini ya, karena kalau ditarik hancur lah tasku ya kan. 13MA0217 pakai tinta perak ya. Di sini Christian Dior Paris made in Italy.
ya. Ini, oh ini udah aku kasih begininya. Silika gel. Aku selalu kasih tasku silika gel. Kenapa? Supaya enggak apa? Enggak berjamur, Kak, ya. Ini cakep banget, Kak. Cuman dia ada pemakaian di bagian sini. Ini stok lama aku. Ya, stok lama. Kalau ada yang mau, Kak, ini kasih aku ambiar aja 520. Kulit asli, balik zipper sudah Christian Dior. Kamu tinggal tacap sedikit aja. Tacap aja sedikit pakai warna abu-abu pun kalau kamu susah warna perak ya itu masih bagus enggak kelihatan. 520. Kemudian berikutnya aku punya Gucci. Nih, punya Gucci warna emas PD size-nya. Size 28, lebarnya di 14, tingginya di 20 ya. Lengkap dengan mainannya, Gucci made in Italy. Ini tuh mainannya bentuknya apa? Oh, bentuknya kunci ya, Kak. Cuman sayang aku enggak dapat gemboknya. Nih ya, Gucci. Persudutan masih aman ya, jahitannya masih bagus lihat tuh. Ya, bagus presisi. Ya, kakinya lengkap pada 4, persudutan masih aman. Ya, semua sudah Gucci. Keren banget ini. Ya. Nah, kemudian dia zipernya ada 2, ya. Zipernya ada 2. Zipernya masih polos ya, Kak ya. Zipper masih polos. Kemudian dalamnya ada satu poket. Ini ada tali panjangnya, ya. Ada tali panjangnya. Nih. Ya, tali panjang warna emas juga sama. Kemudian satu kompartemen debu-debu manja itu tuh ya, debu manja, ada pen mark sedikit. Kemudian ada 2 poket tanpa zipper, ada 1 poket berzipper ya. Di sini masih ada tag itemnya, di sini Gucci made in Italy, kemudian nomor serinya masih ada ya. Nih masih cakep, Kak, tapi ini balik zipper semua masih polos ya. Ini kalau ada yang mau kasih aku di 630.000 aja, 630, Kak. Nih, 630, cakep banget. Ih, di sini ya gini loh, keren ya. Keren. 630 aja murah banget. Kemudian ada Gucci juga shoulder. Ini keren banget Gucci lebahnya, ya ampun. Nih, Kakak, kalau kamu cari ya di Google Lens itu masih ada. Masih ada yang jual secondnya ya, masih bagus hardware-nya. Ini size-nya, ini kulit ya, Kak, cakep banget. Size-nya di 25, lebarnya di 7, tingginya di 18 ya. Seperti ini Kak, jaminan gak ada yang hilang. Semua masih lengkap, permata-permatanya. Kemudian ininya, mutiara-mutiaranya semua masih ada ya, masih ada. Dia pakai kancing magnet, masih tajam banget magnetnya. Ya, lihat persudutannya masih aman, jahitan-jahitannya masih mantap. Kemudian ini Kak, kamu pegang kulitnya, ini kulit mantap banget, Kak. Satu kompartemen, dalamnya juga full kulit ya. Kemudian ada satu kompartemen, ada satu poket tanpa zipper. Di sini Gucci made in Italy, nomor serinya 10 angka ya. Nomor serinya 10 angka. Mana nih? Nih, nomor serinya 10 angka. Tuh ya. Cakep banget, Kak. Ya, inner masih aman, masih bersih, kulitnya masih bagus. Hardware-nya apalagi ya. Ini kamu pakai ke pesta keren banget ya. Ini kalau ada yang mau Gucci-nya ya, kasih aku nih Gucci lebah ini ya, Kak, di harga 820 aja. 820. Cakep, unik, jarang. Ya, rare kalau kata orang-orang ya. Kemudian berikutnya aku punya Sling Tory Burch nylon mix dengan kulitnya bagus banget ya, warnanya navy ya. Ini size-nya, Kak, size-nya di 21, lebarnya di 8 sampai 9, tingginya di 20 ya. Hardware masih bagus, fetter masih oke. Okay. Ini fetter ada di tali panjangnya. Tali panjang bisa kamu adjust ya, saya tuh. Masih bisa kamu adjust ya. Kulitnya masih bagus. Ini kulitnya lembut sekali, Kak. Tuh, kulitnya lembut banget tuh. Ya, nih kulitnya bagus banget ya. Tuh, ya ini lipatan ya, Kak, karena dia dipakai dan dilipat. Tapi masih aman ya kalau kulit seperti itu. Ya, nih. Kemudian nih kita buka. Ini tadi size-nya berapa? Size-nya size 22 ya. Ada satu poket berzipper, dalamnya, Kak, tuh, dalamnya yang gemuk-gemuk gitu ya. Nylon, zipper-nya juga masih lancar. Ini zipper YKK. Kulitnya masih aman, ada satu poket di depan. Ya, tunggu. Nah, satu poket di depan. Kemudian di dalam dia ada satu kompartemen utama, ada satu poket tanpa zipper di depan. Tuh lihat warna biru BCA lucu banget. Ini kayak ginduk-ginduk gitu, ada bantalannya. Kemudian di bagian paling belakang ada satu poket berzipper. Tory Burch ya, Tory Burch tuh.
Zipper YKK semua, zipper masih aman, innernya masih bagus. Made in-nya ada di sini, made in China tahun 2020. Made in-nya made in China. Ini cakep, Kak. Kalau ada yang mau ini ya. Si Tory Burch-nya. Ya, kasih aku di harga 730. Dia ada pocket juga kayak gini. Ya, magnet-magnet semua masih aman, kulitnya bagus banget. 730 ya. Ini sling dari Tory Burch. Tuh, seperti ini modelnya. Warnanya bagus banget, Devi. Terakhir, Kak, terakhir ya. Ini aku punya tote bag dari Burberry. Keren banget ini. Ini kulit, Kak. Ini kulit balik. Di sini kulit biasa ya, Kak ya. Warnanya juga ada dua, warna hitam dan warna abu coklat. Kemudian PVC ya. Hardware semuanya sudah dia semua. Nih, ya. Persudutan dia masih aman, lihat kakinya aja masih begini, Kak. Udah begini. Bukan masih nih. Kakinya sudah emboss-emboss semua, udah digravir semua ya. Aduh, ini keren banget. Fetter-fetter masih oke, kulitnya lihat cakep banget. Tidak ada kulit kering ya, tidak ada kulit kering, fetter masih aman. Ini size-nya, Kak, size 32, lebarnya di 15-16, tingginya di 27. Ya, ini kulitnya bagus banget. Ini kulit, Kak. Ini bukannya ini ya, kulitnya warnanya ya, Kak. Ini kamu kalau bersihin atau kamu gosok pakai gosokan khusus ya, Kak ya, itu masih bagus, Kak. Nah, ini karena dia kelipet ke sana, tau nggak? Yang kulit-kulit seperti itu. Ya, ini kulitnya masih seger banget aslinya. Nih ya. Persudutan dia masih aman, bibir masih aman. Ya, ini ada sangkutannya seperti ini, jadi dia bisa jadi bucket atau dia bisa jadi apa namanya? Tote bag aja bisa. Nih ya, Burberry. Kita buka dulu. Ada satu kompartemen, dalamnya orange katun kanvas seperti ini. Ada dua pocket tanpa zipper. Di sini made in-nya made in Italy, ya. Made in-nya made in Italy, kulit asli. Kemudian di sini juga Burberry-nya masih cantik. Ya, dia ada satu pocket berzipper lengkap dengan tek-tekannya, Kak. Lengkap dengan tek-tekannya, ya. Tuh. Oke, ini cakep banget. Ini juga sudah Burberry, ini udah yang apa namanya? Lubang jarum kalau kata orang ya. Tuh, yang seperti ini kecil-kecil lubangnya ya. Ini kalau ada yang mau, Kak, cakep banget. Jarang ini ada aku dapat kayak gini ya. Kasih aku ini di 840.000. 840 ya, cakep banget. 840. Oke, itu saja sudah aku review semuanya. Aku nggak tahu ada berapa. Agak panjang ya karena aku besok nggak jualan. Kalau ada yang mau boleh langsung di screenshot aja, chat ke toko bisa di WA ke nomor 08 17 277. Semua pengiriman kami dari Kota Bandung. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.